Berikut ini adalah sinetron terpopuler dan pasangan sinetron Indonesia terfavorit di tahun 2024. 1. Luka Cinta. Sinetron Luka Cinta merupakan sinetron garapan Sinemart yang tayang di SCTV sejak tanggal 2 September tahun 2024 pada pukul 21.32 waktu Indonesia Barat di SCTV. Sinetron ini sukses mencuri perhatian pencinta sinetron tanah air berkat jalan cerita dan dibintangi oleh para artis dan aktor papan atas tanah air. Yang menjadi perhatian tentunya adalah pemeran utamanya yaitu Dinda Kirana, Billy Davidson hingga Jeremy Kurnia. Berkat akting dan chemistry yang baik ditunjukkan membuat para penggemar sinetron ini menjadi terbawa perasaan. Apalagi, pasangan pemeran utama sinetron ini antara Salma dan William sukses menjadi salah satu pasangan sinetron populer Indonesia di tahun 2024 ini. 2. Saleha. Saleha adalah serial televisi Indonesia produksi dari Sinemart dan SJ Studio yang ditayangkan perdana pada tanggal 10 Mei tahun 2024 pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat di SCTV. Sinetron ini juga merupakan sinetron favorit dan banyak digemari oleh para pecinta sinetron tanah air. Sinetron ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas seperti Haris Frisa, Syifa Haju, Tengku Rian hingga Rey Bong. Dalam sinetron ini, Syifa Haju dan Haris Frisa didapuk sebagai pemeran utama dan berkat chemistry dan totalitas akting yang ditunjukkan membuat para penggemarnya tidak mau ketinggalan di setiap episodenya. 3. My Heart. My Heart adalah serial televisi Indonesia produksi Sinemart yang ditayangkan perdana pada tanggal 10 Juni tahun 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di SCTV. Sinetron ini dibintangi oleh Immanuel Cesarhito, Ista Pramanita hingga Lapiki Nicholas. Sinetron My Heart juga merupakan sinetron populer di tahun 2024. Berkat akting pemerannya, sukses membuat para penonton menunggu lanjutan dari keseruan episodenya. Apalagi, akting Esta Pramanita dan Cesarhito mampu memikat para penggemarnya. Ditambah lagi ada tambahan artis dan aktor terkenal lainnya masuk seperti Cut Sipa hingga Rizky Nasar menambah skena romantis yang ditampilkan dalam sinetron My Heart tersebut. 4. Naik Ranjang. Sinetron Naik Ranjang adalah serial televisi Indonesia produksi dari Sinemart yang ditayangkan perdana pada tanggal 3 Juni tahun 2024 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di SCTV. Sinetron Naik Ranjang ini merupakan salah satu sinetron yang sangat populer di SCTV dan saat ini sering menduduki puncak rating. Sinetron yang dibintangi oleh Dinda Azani, Brian McKenzie hingga Esa Gionino ini sukses membawakan perannya masing-masing. Apalagi, chemistry yang ditunjukkan pasangan Dinda Azani dengan Brian McKenzie sukses membuat para penontonnya terbawa perasaan. Dengan alur cerita yang menarik dan karakter yang kuat, sinetron Naik Ranjang berhasil menarik perhatian penonton dan mempertahankan popularitasnya di layar kaca. 5. Cinta Yasmin. Sinetron Cinta Yasmin adalah serial televisi Indonesia yang merupakan produksi dari MNC Pictures yang ditayangkan perdana pada tanggal 5 Agustus 2024 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron yang dibintangi oleh Amanda Manopo, Kenny Austin, Samuel Siliguin, hingga Salsa Bella Adriani ini sukses mencuri perhatian penonton dan tidak mau ketinggalan setiap episodenya. Berkat totalitas dan chemistry yang ditunjukkan oleh Amanda Manopo dengan Kenny Austin juga sukses membuat para penontonnya baper. Sinetron ini pun sukses bersaing dengan sinetron lainnya di posisi 10 besar rating program televisi. 6. Terbelenggu Rindu. Sinetron Terbelenggu Rindu ini adalah serial televisi Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di RCTI.
Sinetron ini merupakan sinetron terbaru yang ditayangkan di RCTI. Walau termasuk baru, sinetron yang dibintangi oleh Glenn Cacisara, Ben Joshua hingga Laki Perdana ini sukses menembus rating 10 besar. 7. Cinta Berakhir Bahagia. Cinta Berakhir Bahagia adalah serial televisi Indonesia produksi dari MNC Pictures yang ditayangkan perdana pada tanggal 5 Maret tahun 2024 pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron yang dibintangi oleh Angela Gilsa, Kristiana Baharudin hingga Jonas Ripanu ini juga sukses membuat para penontonnya terbawa perasaan. Sinetron ini juga sukses menempati posisi 15 besar di rating TV sebagai program televisi populer Indonesia. 8. Setulus Hati. Sinetron Setulus Hati adalah serial televisi Indonesia produksi MNC Pictures yang ditayangkan perdana pada tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron ini dibintangi oleh artis dan aktor kawakan seperti Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frisi hingga Ripki Balwell. Sinetron ini juga merupakan salah satu sinetron populer Indonesia yang banyak digemari penonton. Pada awal penayangannya, sinetron ini mampu bersaing dengan program televisi lainnya di rating 15 besar. Namun saat ini, sinetron Setulus Hati ini terlempar dari posisi 15 besar. 6. Itulah sinetron terpopuler dan pasangan sinetron Indonesia terfavorit di tahun 2024. Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya.